Halo guys, kita berjumpa lagi di channelnya Bang Muha. Oke guys, sekarang kita akan review. Putih banget ya aku ya. Gila, ini kamera bujuan. Ini kamera bohong banget nih. Kita akan review tentang apa ya enaknya, snare drum nih. Ada snare drum ya, ada yang supporter, ada yang HTS. Kita review yang paling keren, HTS. Kita ambil barangnya dulu, kita review barang ini, snare drum HTS 14 inci. Kita mainkan dia. Kita mainkan bagaimana soundnya dari atau suaranya dari snare HTS ini. Ini memang HTS di Mahakarya Drum Band itu produk yang sangat premium ya. Mungkin dimanapun ya memang sangat premium lah kalau apa namanya snare drum HTS. Bentar kita ambil dulu stick ya. Ya. Oke, kalau harga bisa DM-DM-an lah. Kalau harga di Instagram DM-DM-an bisa. Di mana? Chat langsung ke admin Mahakarya bisa juga. Bebas lah. Oke, kita review dulu suaranya kayak gimana. Bentar, dudukin dulu nih kamera. Oke. Oke guys, snare drum HTS. Ya, saya mau review ini menggunakan head remo. Kelihatan nggak remo? Remo. Remo palem. Jadi 14 inci warna putih remo palem. Ini dan nah, di sini tuh enaknya kalau di Mahakarya itu tune-nya atau suaranya itu bisa di setel sesuai dengan keinginan. Mau di setel mirip banget dengan permintaannya, mau setel kayak Yamaha. Mau di setel kayak ya Pearl atau Dynasty atau apapun bisa. Jadi kita lokal memang kalau rasanya internasional. Oke. Okay. Terus dari body nih. Bodinya solid banget. Warnanya bebas. Terus presisi, sangat presisi sekali. Teklekannya juga bagus, ada dudukan buat tes. Nih, kalau mau lihat dalemannya, lapisannya kayak gini. Nih lapisannya ya. Mana sih kamera gue? Tuh ya. Nih lapisannya. Lapisan head bottomnya, wah solid banget pokoknya. Kalau mau coba snappingnya apalagi crack. Kalau mau coba, mau tester langsung datang ke kantor kami di Jalan Rungkut Kidul Industri nomor 18 Surabaya. Jadi kalau mau tester alat apa aja bisa. Kalau memang dilihat di belakang memang stoknya lagi kosong, memang lagi kosong. Kita lagi ada tender kerjakan di pabrik kami di gudang. Jadi besok memang kalau di Rungkut ini kita baru ya, baru pindah. Yang awalnya dahulu ada di Jalan Dorang Sudarjo, sekarang pindah di Rungkut. Jadi memang masih tahap mengisi-ngisi lah. Jadi kita masih mengumpulkan orang-orang desainer buat mau diapain nih enaknya biar keren, biar nggak mulut lah. Oke, langsung ya kita membuat suaranya. Kita tes check sound. Bentar. Dari tempat dulu ini. Aduh ya. Oke. Nih. Nah, dari suara kita coba tek. Ya. Setel lagi suaranya tergantung dengan keinginan kita. Jadi kalau kita memang display tidak terlalu di-tune model kayak gimana-gimana ya, kita nunggu pesanan dari customer. Mintanya seperti apa, mau model seperti apa, kita siap kerjakan. Saya coba main dulu ya. Oke.
suaranya dari snare drum Remo Palem. Di sini ada banyak, ada Remo Palem, Evan, terus Remo Black Black Head. Banyak sekali tentang varian dari kami. Kalau memang berminat tanya-tanya, silakan hubungi nomor di atas ini atau langsung datang ke kantor kami atau kunjungi website kami di www.mahakaryadrame.com dan Instagram kami di @mahakaryadrame.com. Silakan, kita besok akan review-review lagi tentang produk-produk kami yang ya bisalah di-review sedikit-sedikit. Kita akan tunjukkan ini loh, barang dari Mahakarya Drum Band. Oke, sampai ketemu sesi selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kita benar-benar bisa bermanfaat. Nanti akan kita sharing. Segala komentar atau pertanyaan bisa langsung di bawah ini. Oke, sekian dari Bang Muha. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!